Baik. Kepada penonton yang sedang bersama dengan kami, jangan lupa kalau boleh like, follow, share dan juga komen di ruangan Facebook yang telah disediakan. Dan anda juga boleh type di ruangan komen jika ada terdapat persoalan ataupun apa sahaja yang bermain di fikiran anda pada masa ini. Okey, baik. Jadi, tanpa membuang masa, saya mengalu-alukan Yang Mulia Puan Shahniza Azrin binti Muhammad Shah, Pengarah Bahagian Hubungan Antarabangsa Jabatan Penerangan Malaysia selaku Sekretariat Pertandingan Kuis ASEAN Peringkat Kebangsaan 2022 yang bersiaran secara langsung pada kita pada hari ini bersama-sama kita. Jadi ayuh kita sama-sama kita dengarkan bersama Puan Azrin ya. Baik, Puan selamat datang. Sihat Puan? Sihat, Alhamdulillah. Nampak semakin berisi ya Puan? Saya? Okey Puan. Okay. Hati senang. Okey Puan, pada edisi kali ini Puan, para penonton akan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pertandingan Kuis ASEAN Peringkat Kebangsaan 2022. Jadi, saya rasa ramai yang di kalangan para penonton yang masih lagi agak blur, masih lagi tak tahu apa itu pertandingan Kuis ASEAN Peringkat Kebangsaan 2022. Jadi, boleh saya minta untuk Puan kongsikan serba sedikit mengenai program ataupun latar belakang pertandingan Kuis ASEAN Peringkat Kebangsaan 2022 dan juga apakah objektif yang diharapkan daripada pihak penganjur. Boleh Puan? Silakan Puan. Ketika ini, yang terkini, sebanyak 10 buah negara telah menyertai ASEAN iaitu Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan juga negara kita sendiri iaitu Malaysia. Jadi, fokus ASEAN ini adalah untuk menggalakkan kerjasama di dalam kalangan anggota negara ASEAN dan juga negara-negara luar dalam pelbagai aspek iaitu aspek ekonominya, aspek sosio, budaya ya dan pelbagai aspek lagi lah. Dan program ini, program Kuis ASEAN ini merupakan salah satu program di bawah ASEAN COCI iaitu ASEAN Community of Culture and Information, di mana program Kuis ASEAN ini dilaksanakan secara dua tahunan, dua tahun sekali. Jadi tahun ini penganjuran Kuis ASEAN ini merupakan penganjuran yang ke-10, edisi yang ke-10 sejak dianjurkan pada tahun 2002 lagi. Dan istimewanya, dah lama dah sebenarnya, tapi kita masih lagi mengekalkan formatnya lah, iaitu format secara dalam tadian. Nanti saya akan kongsi dah sedikit ya maklumat berkaitan dengan format Kuis ASEAN ini. Dan tentu sekali seperti mana yang Farhan tanyakan tadi berkaitan dengan fokus ataupun objektifnya. Objektif Kuis ini adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan juga kesedaran mengenai ahli ehwal ASEAN lah dalam kalangan masyarakat, khususnya murid-murid sekolah. Ya, kalau kita lihat sekolah-sekolah kadang-kadang ada juga diajar mata pelajaran ataupun subjek berkaitan dengan ASEAN. Kan? Jadi tujuan kita adakan pertandingan Kuis ASEAN ini adalah untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan murid-murid sekolah berkaitan dengan ASEAN. Baik Puan, kami dimaklumkan bahawa kuis pertandingan ASEAN ini Peringkat Kebangsaan 2022 akan dianjurkan sepenuhnya secara online. Tapi kami semua macam tertanya-tanya, siapakah yang boleh menyertai pertandingan Kuis ASEAN ini dan berapa had umur, ada had limit ke? Jadi boleh Puan kongsikan sedikit mengenai syarat-syarat dan juga peraturan yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Ya, terima kasih Farhan. Okey, untuk makluman para pendengar ataupun yang melihat sesi slot kita pada pagi ini, untuk makluman semua, pertandingan Kuis ASEAN ini sebenarnya telah pun dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya sejak tahun 2016 lagi bagi menggantikan kaedah pertandingan secara offline ya yang telah dilaksanakan sebelum ini pada tahun-tahun yang lalu. Jadi perubahan ini adalah dibuat seiring dengan perkembangan teknologi semasa yang semakin canggih serta bagi memberikan peluang lebih ramai lagi yang menyertai pertandingan Kuis ASEAN. Kan, justru format pertandingan secara online ini kami kekalkan dengan melaksanakan beberapa penambahbaikan terhadap modul sistem aplikasi kami. Ya, usaha ini dilaksanakan adalah untuk memastikan supaya pertandingan ini berjalan dengan lebih lancar, terutama sekali semasa waktu puncak
di mana ramai peserta akan mengakses ke dalam sistem aplikasi kami pada masa yang sama. Okey. Jadi menyentuh tentang siapakah yang akan ataupun yang boleh menyertai pertandingan ini, untuk makluman semua, pertandingan ini ditawarkan kepada dua kategori, iaitu kategori murid sekolah yang berumur 15 tahun hingga 17 tahun yang sedang menuntut di sekolah menengah sama ada kerajaan ataupun swasta, dan juga kategori yang kedua iaitu kategori terbuka, iaitu warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, ya, yang berada di negara kita maupun yang bekerja di luar negara pun masih lagi boleh menyertai. Jadi saya dimana untuk edisi yang sebelum ini terdapat had umur dalam kategori terbuka, ya Puan? Ya betul. Ada jadi pada umur tahun ini kita buka kepada 18 tahun dan ke atas. Ya betul. Jadi saya ramai lagi boleh menyertai, ya kita, Puan? Ya, memang pada tahun ini kita tambah baik kategori terbuka. Kalau dulu ada had umurnya, tapi untuk tahun ini kita memang buka untuk kategori terbuka tu 18 tahun ke atas. As long as mereka ini adalah warga negara Malaysia, mereka boleh menyertai pertandingan kuis ASEAN. Okey. Dan ingin saya ingatkan kepada para bakal yang mendaftar ataupun bakal peserta, kuis ASEAN ini yang dilaksanakan secara dalam talian ini akan dilaksanakan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Ya, bukan apa, Cik Farhan. Ya, betul. Sebab kita ingin melatih peserta ataupun orang ramai supaya menjawab dalam bahasa Inggeris, kerana untuk kategori murid sekolah nanti akan diadakan ke peringkat yang selanjutnya, iaitu peringkat rantau, di mana dalam peringkat rantau nanti akan dianjurkan oleh tuan rumah dalam kalangan negara-negara ASEAN secara penggiliran. Macam dua tahun lepas, pada tahun 2020, negara Singapura menjadi tuan rumah. Manakala pada tahun ini, tahun 2022, negara Myanmar akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan kuis ASEAN peringkat rantau. Jadi kita nak biasakanlah ya para peserta, terutama sekali murid-murid sekolah ini, untuk menjawab dalam bahasa Inggeris. Jadi ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kefahaman para pelajar, ya Puan, dalam bahasa Inggeris. Ya, sangat betul. Okey, bercerita berkaitan dengan syarat, ya. Kita ada syarat untuk pertandingan kuis ASEAN. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, mestilah warga negara Malaysia, ya, ada dua kategori, adik-adik ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh menyertai pertandingan kuis ASEAN berdasarkan kategori yang kita tawarkan. Kemudian pertandingan ini akan diadakan secara individu, bermakna para peserta boleh mendaftar secara individu, tidak berkumpulan. Tetapi ini saya nasihatkan ataupun ingatkan kepada adik-adik yang nak menyertai dalam kategori murid sekolah, saya ingatkan supaya mereka ini memaklumkan perkara ini ataupun memaklumkan penyertaan mereka kepada guru-guru sekolah, setidak-tidaknya kepada ibu bapa. Bukan apa, kerana mungkin para ibu bapa dan juga para guru akan boleh memberi tunjuk ajar kepada mereka ataupun murid-murid sekolah ini bagaimana cara nak menyertai kuis ASEAN. Kan, sebab mereka perlu mendaftar dalam sistem kami dengan menggunakan gadget ataupun peranti yang mereka ada, ya. Jadi mungkin ada terdapat perkara-perkara yang mereka perlukan penjelasan ataupun bantuan daripada pihak-pihak ibu bapa. Ya, betul. Jadi saya syorkan adik-adik kita ni semua maklumkanlah, ya, setidak-tidaknya kepada ibu bapa dan juga guru-guru sekolah anda. Okey? Okey, itu dari segi penyertaan. Untuk syarat penyertaan, boleh rujuk ke laman web kami ataupun laman Facebook kami, iaitu IR Division ataupun ASEAN Quiz Malaysia, ataupun boleh terus ke sistem kami iaitu www.aseanquiz.com.my, dan juga satu lagi link sistem kami iaitu Quiz ASEAN, quizasean.penerangan.gov.my. Kerana dalam sistem itu memang kita ada sertakan syarat dan juga terma untuk menyertai pertandingan Quiz ASEAN ini yang beroperasi secara real time 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bermula pada 1 sehingga 30 Jun 2022. Dekat dalam sistem tu pun kami akan attachkan juga cara-cara ataupun video bagaimana untuk mendaftar dalam sistem kami seterusnya menjawab kuis ASEAN secara dalam talian. Baik, Puan. Nampaknya amat mudah dan menarik sekali, ya, bagaimana cara kita nak
mendaftar dan juga macam mana kita nak menyertai pertandingan kuis ASEAN peringkat kebangsaan 2022. Ya, yang penting semua kena daftar dulu. Terus masuk ke dalam sistem kami, kemudian terus daftar. Nak jawab tu bila-bila yang para peserta ada ke lapangan dan bila yang dia orang boleh join, dia boleh join pada bila-bila masa. Jadi puan boleh kongsikan sedikit mengenai apakah berapa jenis tahap ataupun level dalam pertandingan kuis ASEAN yang sedang berlangsung pada ketika ini? Ya, untuk makluman semua ya, pertandingan kuis ASEAN ini ada 3 tahap. Ya, tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Jadi untuk ke tahap 2, para peserta perlu lulus dalam tahap 1 lah. Okey, tahap 1 ada 30 soalan secara keseluruhannya. 10 soalan aneka pilihan ataupun objektif dan 20 soalan betul ataupun salah. Okey, tempoh masa untuk menjawab adalah 30 minit dan para peserta perlu menjawab sekurang-kurangnya 20 soalan dengan betul untuk melayakkan diri ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat 2. Tahap 2 lah. Aha. Dan selepas mereka semua berjaya menyelesaikan untuk tahap 1, mereka juga berpeluang untuk cetak sijil mereka sendiri ataupun muat turun sijil mereka sendiri ya, dalam sistem kita. Terus jadi, ke tahap 2. Sekiranya mereka melepasi tahap 1, maka mereka akan memperoleh sijil. Di mana sijil tersebut boleh digunapakai dalam JSPK ya? Ya, sangat betul. Memang kita ada memohon dari Kementerian Pendidikan supaya sijil yang mereka perolehi untuk pertandingan kuis ASEAN ini diiktirafkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Jadi para murid semua, para murid especially lah ya, terutama sekali untuk kategori murid sekolah, mereka boleh menggunakan sijil kuis ASEAN ini untuk mereka apply IPTA dan juga IPTS, kerana saya dimaklumkan bahawa sekolah ini diorang dia ada sistem merit dia. Ada punya dia kan sebagai nilai tambah diri kepada para pelajar ya puan. Yes, so saya seru sangat kepada murid-murid sekolah, mungkin ada ibu bapa yang sedang mendengar, influencer at Japan ketika ini, boleh pujuk ataupun boleh convince anak-anak anda untuk menyertai kuis ASEAN ini. Betul puan. Okey, berbalik semula pada tahap tadi. Saya belum terangkan untuk tahap 1, okey. Yeah, bila tuan, bila semua dah berjaya ke tahap 2, sama juga ada 30 soalan secara keseluruhan, 20 soalan aneka pilihan dan juga 10 soalan betul atau salah. Boleh menjawab dalam tempoh masa 30 minit dan untuk ke tahap yang seterusnya, iaitu tahap yang ketiga, kena pastikan sekurang-kurangnya 25 soalan dijawab dengan betul. Dan selepas menjawab di tahap yang kedua, untuk ke tahap yang ketiga, mereka juga boleh muat turun sijil mereka, kerana setiap tahap ni kita akan sediakan sijil. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 ada sijil mereka tersendiri berdasarkan tahap yang mempunyai sijil yang berbeza. Betul. Mengikut pencapaianlah. Ya, dan istimewanya untuk tahap 1 dan tahap 2 ni, mereka tiada tempoh percubaan. Tiada had percubaan. Mereka boleh cuba banyak kali. Ya, katakanlah mereka dah try untuk tahap 1 tapi gagal untuk dapat 20 soalan yang dengan betul. Mereka boleh cuba lagi sekali sampai boleh, mereka boleh lulus. Boleh ulang sehingga mereka lepas hati ya, Pak. Betul, sehingga mereka layak ke peringkat yang seterusnya. Sehingga mereka layak untuk level yang kedua. Begitu juga dengan level yang kedua, tiada had percubaan, boleh cuba banyak kali untuk seterusnya ke tahap yang ketiga. Cumanya untuk tahap yang ketiga tu kita ada had percubaan, iaitu kita akan bagi 3 kali had percubaan sahaja. Hanya 3 kali sahaja Puan? Ya, hanya 3 kali sahaja untuk mereka mencuba untuk tahap yang ketiga. Sebab nanti kita punya sistem untuk memperolehi ataupun untuk mendapatkan senarai pemenang pertandingan, kita akan memilih berdasarkan pencapaian terbaik, siapa yang memperolehi markah tertinggi dan juga masa terpantas di tahap 3 saja. Oh, jadi ini bermakna walaupun mempunyai markah yang sama tetapi akan dibezakan melalui pungutan ataupun kiraan masa yang terpantas ya, ya Puan? Sangat betul. Kadang-kadang kalau kita lihat kan ada je sebenarnya kan para peserta yang dapat katakan 30 markah sama. Betul, dengan dia punya yang lainlah, peserta yang lain sama. Tetapi apa yang kita buat kat sini, kita akan tengok siapa yang menjawab dalam masa terpantas. Dia akan akan menduduki ranking yang ataslah. Itu untuk kategori yang terbuka.
Okay, yeah. Untuk kategori yang murid sekolah ini ada special sikit, ada istimewa sikit. Mungkin kerana Puan boleh kongsikan apakah special yang Puan katakan. Sebab kita sebenarnya dalam pencarian untuk mencari wakil negara ke peringkat yang seterusnya, seperti mana yang saya maklumkan pada awal temubual tadi, peringkat rantau. So kita kita nak cari 3 orang wakil untuk mewakili negara ke peringkat rantau. Jadi untuk kategori murid sekolah ini, kita akan buat satu special live quiz di mana kita akan ambil 15 top scorer dalam kalangan murid sekolah ini. Dalam kategori murid sekolah ini, kita akan kumpulkan 15 top scorer dan kita akan adakan satu live quiz yang diadakan secara dalam talian untuk menentukan ranking dan juga senarai pemenang. Seterusnya, sesiapa yang mendapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, mereka ini akan menjadi wakil negara kita ke peringkat rantau nanti yang akan diajukan oleh negara Myanmar. Baik, ini bermakna sekiranya walaupun mendapat kedudukan di tempat yang ke-15, para peserta masih lagi berpeluang untuk menjadi wakil Malaysia. Ya, betul. Mereka akan bertanding dalam live quiz kita yang 15 top scorer tu. Itu specialnya untuk kategori murid sekolah lah. Ya, betul. Sebab sebenarnya kita, seperti mana yang saya cakapkan tadi lah, kita dalam pencarian untuk mencari wakil. Dan juga tentu sekali, kalau kita nak cari wakil Malaysia ni, kita nak cari yang terbaik dalam kalangan terbaik. Baik, betul. Itu salah satu cara ataupun kita punya modus operandi untuk kita dapatkan peserta yang hebatlah untuk menyertai negara, untuk mewakili negara kita. Ya, betul, Puan. Okey, sebentar tadi Puan ada kongsikan mengenai laman sesawang ataupun laman sosial yang boleh dirujuk, betul, Puan? Ya, betul. Atau sekarang mungkin Puan boleh kongsikan sedikit untuk orang kata menambahkan lagi keinginan untuk menyertai program pertandingan kuis ASEAN peringkat kebangsaan 2022 dengan mungkin Puan boleh kongsikan hadiah yang ditawarkan. Okey, boleh. Sebelum saya berkongsi maklumat berkaitan dengan hadiah yang para peserta bakal dapat, ingin saya kongsikan sedikit tips, ya, tips untuk menyertai pertandingan kuis ASEAN inilah. Jadi kepada mereka yang berminat untuk menyertai pertandingan kuis ASEAN, saya ingin menyeru semua bakal-bakal peserta untuk mendalami apa itu ASEAN. Sebab sekarang ini kan zaman semakin moden, bukan saja boleh meneliti ataupun merujuk buku-buku berkaitan dengan ASEAN, malah boleh Google, boleh rujuk di internet maklumat-maklumat berkaitan dengan ASEAN dan juga boleh pergi ke laman portal negara-negara rasmi, negara-negara ASEAN. Seperti yang saya maklumkan tadi, ada 10 negara ASEAN. Okey, boleh baca maklumat-maklumat yang tertera di dalam laman portal negara-negara ASEAN untuk menjawab kuis ASEAN. Jadi, saya syorkan kepada anda semua untuk buat satu uji kaji ataupun buat satu usaha, ya, untuk supaya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua senang untuk menjawab dalam kuis ASEAN ini. Okey, kalau misalnya tak tahu, boleh juga terus ke sistem aplikasi kami yang seperti mana yang saya wawarkan tadi, iaitu www.asianquiz2022.com.my. Kerana di dalam sistem aplikasi itu, kita akan sertakan juga pautan berkaitan dengan ASEAN. So, boleh terus ke sana, nanti boleh terus klik ke sistem aplikasi kami. Kita ada sertakan pautan di situ. Kita ada soalan daripada Facebook, Puan, berkenaan dengan berapakah jumlah penyertaan dari sekitar negeri ataupun negara buat masa kini? Okay. Mungkin Puan boleh kongsikan berapa banyak penyertaan yang sudah didaftarkan. Okey, sejak bermulanya kita buka sistem aplikasi kita, ya, sehingga hari ini iaitu 14 Jun 2022, saya dimaklumkan bahawa kita telah pun mendapat seramai 18,024 penyertaan bagi kedua-dua kategori. Setakat ini, 18,024 penyertaan bagi kedua-dua kategori lah. Tetapi memang ini satu catatan yang boleh dibanggakan. Tetapi ingin saya maklumkan di sini juga, pada tahun 2020, ya, di mana pada edisi yang ke-9, kuis ASEAN telah mendapat satu sambutan yang sangat menggalakkan. Ya, pada masa tak itu, saya lebih kurang 47,000 ke atas. Ya, sangat benar. Pada masa itu, pertandingan kuis ASEAN telah mendapat sambutan, iaitu seramai 47,000 penyertaan bagi kedua-dua kategori
Ya, syukur Alhamdulillah. Sangat Jadi, memberangsangkan ya, Puan. Ya, sangat memberangsangkan. Jadi, untuk tahun ini, kita dalam usaha jugalah untuk mendapatkan 47,000 tu, malah mungkin lebih daripada 47,000. Jadi saya menyerulah kepada tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana, adik-adik kat luar sana kan, berkongsi maklumat berkaitan dengan kuis asan kita ini supaya ianya lebih didapat dari sebar luas dan juga disertai oleh seluruh rakyat Malaysia dalam pelbagai kaum dan peringkat umur. Ya, dan juga tiada yuran penyertaan yang yang perlu dibayar oleh setiap peserta ya, Puan. Ya, hanya percuma sahaja. Pertandingan ini secara percuma. Tetapi hadiah yang kami tawarkan sangat lumayan. Hadiah boleh kongsikan, Puan? Hadiah apa yang lumayan tu, Puan? Okey. Untuk maklumat semua ya, ataupun untuk maklumat Farhan sendiri, untuk pertandingan kuis asan ini, bila kita bercakap pasal pertandingan, pasti ada hadiahnya. Betul. Ya, jadi untuk pertandingan kuis asan ini, kita menawarkan hadiah yang sangat lumayan, iaitu wang tunai, berbentuk wang tunai. Bagi setiap kategori akan memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM2,500 untuk kategori Johan berserta trofi dan juga sijil. Nak Johan akan mendapat RM1,500 trofi dan juga sijil. Di tempat yang ketiga RM1,000 trofi dan juga sijil. Keempat dan kelima setiap seorang akan mendapat RM750 berserta sijil dan juga 10 hadiah sagu hati berserta sijil setiap seorang bagi kedua-dua kategori. Jadi sungguh lumayan hadiah yang ditawarkan pada tahun betul. Ini. Betul. Jadi secara keseluruhannya hadiah wang tunai yang kami tawarkan adalah berjumlah RM19,000. RM19,000. Ya, banyak tu, Puan. Banyak. Kalau saya bukan Japan, saya pun dah join juga program ni, Puan. Tapi tak apa, Encik Farhan boleh jemput kawan-kawan kan yang masa zaman universiti kan untuk menyertai kita punya kuis ASEAN ini. Sangat mudah saja. Kalau tak tahu cara nak daftar, boleh terus ke Facebook kami, RR Division, ataupun boleh terus ke sistem aplikasi kami kerana kat situ ada diterterakan video bagaimana nak mendaftar dengan menggunakan peranti sama ada menggunakan telefon bimbit. Saya lihat tadi sangat mudah dan sangat senang untuk kita daftar dan sertai pertandingan kuis ASEAN peringkat kebangsaan ini, ya tuan. Betul, betul. Ya. Baik, Puan. Akhir kata daripada Puan. Apakah harapan dan juga apakah sasaran daripada pihak penganjur bagi edisi yang ke-10 pada tahun 2022 kali ini? Ya, sebagai seorang penganjur bahagian perhubungan antarabangsa Jabatan Penerbangan Malaysia, tentu sekali lah kami ingin mengharapkan pertandingan ini adalah supaya para peserta mendalami apa itu ASEAN, banyak membaca ya berkaitan dengan ASEAN dan juga mengenali sejarah penubuhan ASEAN seperti mana yang saya maklumkan tadi, dari segi budaya, cara hidup masyarakat ASEAN, sosioekonomi dan juga sosiopolitik negara-negara ASEAN. Dan untuk pertandingan kuis ASEAN ini, tentu sekali saya mengharapkan penyertaannya lagi ramai daripada tahun 2020. Ya, kalau boleh melebihi 47,000 penyertaan pada tahun tersebut. Ya, dan juga saya mengambil kesempatan ini untuk merumuskan kembali perkara-perkara yang telah saya sampaikan tadi. Ya, pertandingan kuis ASEAN peringkat kebangsaan bagi tahun 2022 ini adalah satu pertandingan secara dalam talian bermula pada 1 hingga 30 Jun 2022 dan akan dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Pertandingan ini ditawarkan dua kategori, iaitu kategori murid sekolah dan juga kategori terbuka. Jadi peserta boleh terus menyertai pertandingan dengan menggunakan peranti ataupun gadget sendiri dengan log masuk ke dalam sistem kami, iaitu www.asianquiz2022.com.my atau ke quizasian.penerangan.gov.my pada bila-bila masa yang anda suka dan di mana-mana anda berada mengikut kesesuaian waktu sendiri kerana sistem kami ini beroperasi 24 jam sehari. Okay, bermula daripada 1 Jun hingga 30 Jun. Jadi saya jemput kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik terutamanya di luar sana. Jom, ayuh sertai pertandingan kuis ASEAN peringkat kebangsaan untuk tahun ini, iaitu tahun 2022. Baik, Puan. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Baik, sedikit sebanyak kita dapat mempelajari dan juga kita dapat mengambil sedikit intipati ataupun mendengar objektif yang telah disampaikan oleh Puan Azri sebentar tadi, ya, Puan? Jadi kita harap semoga pertandingan kuis ASEAN peringkat kebangsaan 2022 kali ini mencapai ataupun melebihi apa yang telah kita capai pada tahun yang sebelumnya. Ya, betul. Saya berharap sangatlah supaya
kejayaan pada tahun sebelum ini diulangi untuk tahun ini, malah mungkin lebih baik lagi, ya buatnya. Mungkin lebih 50,000. Ya kan, siapa tahu kan, dengan harga ini promosi yang hebat daripada pihak influencer Japan di sini negeri Perak ni, kan meletak-letak okay, pula kan penyertaan kuis ASEAN. Amin. Ya, insyaAllah. Okey, baik Puan. Baik, kepada penonton yang bersama dengan kami sepanjang live pada hari ini, terima kasih. Dan sehingga kita berjumpa lagi di edisi yang seterusnya, edisi Japan Influencer. Dan semoga kita berjumpa di masa akan datang. Dan sebelum saya akhiri sesi kita pada hari ini, ingin saya sampaikan serangkap pantun. Baik, burung helang terbang tinggi di atas sana. Ayuh kita semua sertai kuis ASEAN 2022. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan jumpa lagi.